tangan buat Yeshua Abraham. Shalom saudara. Sebelumnya terima kasih Bro Lewi, kembaran saya ya. Kita mirip banget katanya, kita kayak saudaraan. Tiap kali post video itu saudara lu ya? Bukan. Tapi semua orang kira dia lebih tua. Iya, dia dikirain adik saya saudara, waduh. Oke, saya Yeshua Abraham. Shalom saudara. Jadi puji Tuhan, saya dipercayakan sama Tuhan untuk menang di satu ajang pencarian bakat namanya Just Duet. Kalau ada yang nonton Net TV, dia ada di acara Net TV. Dan saya mau cerita latar belakang saya sebelum saya jadi seorang yang seperti sekarang. Saya adalah anak yang gimana ya bilangnya ya? Anak yang tidak diandalkan lah sama orang tua, kayak cuma ya udahlah lu ada ya udah cukup gitu. Karena adik saya lebih baik daripada saya, jadi saya tumbuh dengan perbandingan yang sangat besar di keluarga. Saya jadi orang yang sangat cari perhatian, saya jadi orang yang sangat cari kasih sayang. Akhirnya saya sibuk dari dulu, waktu masa-masa SMP, SMA, pacar-pacaran dan lakuin hal-hal yang tidak seharusnya saya lakukan. Akhirnya waktu saya habis di sana, uang saya habis di sana, dan masa depan saya seakan-akan gak ada, cuma habis di situ doang. Tapi tiba-tiba suddenly Tuhan panggil saya, dan Tuhan kayak bilang waktu saya dulu SMA, Tuhan bilang, yes kamu kemana aja, Tuhan bilang kayak gitu. Yes kamu kemana aja, dan pada saat itu saya wake up dan saya kayak, gue ngapain aja selama ini, selama hidup gue kayaknya gak ada sesuatu yang lebih keren, lebih bagus gitu kan, daripada cuma sekedar habis-habisin uang, habis-habisin waktu dengan gak ada masa depan. Karena ya gitu kan saudara, ketika kita mengambil jalan kita sendiri ya kita gak tahu arah, karena kita ini kan cuma domba-domba yang gak tahu kemana gitu loh, gak ada gembala. Tapi tiba-tiba gembala itu manggil saya dan dia bilang, yes kamu kemana aja, dia bilang. Dan suddenly saya balik ke dia, dan hubungan saya sama papa saya dipulihkan, sama orang tua saya dipulihkan, hubungan saya dengan adik saya dipulihkan, dan saya kenal dia. Dia bawa saya makin dekat sama dia dan semakin mengenal dia. Saudara, ketika kita semakin kenal sama Tuhan, kita semakin tahu kita itu siapa, karena identitas kita ada di dalam dia gitu. Kita seringkali mencarinya di luar, kita mencari dengan teman-teman kita mungkin, atau mungkin dengan pekerjaan kita, atau mungkin dengan uang yang banyak supaya kita punya identitas, supaya kita dianggap. Tapi sebenarnya yang anggap kita lebih dari segalanya adalah Tuhan. Dan pada saat itu, ya saya balik ke Tuhan dan saya belajar untuk kenal dia lebih, dan dia bawa saya ke proses demi proses. Walaupun tadinya saya udah tahu kalau saya akan dipanggil di dunia panggung, karena pada saat 3 SMP ketika saya masih hidup dalam dosa, Tuhan tunjukin dirinya ketika saya lagi mandi sampoan ya. Kadang Tuhan suka aneh-aneh ya. Kita lagi sampoan, lagi mandi gitu kan. Lagi bugil, dia tiba-tiba nongol gitu kan. Dia tiba-tiba nongol, beneran saudara. Dia tiba-tiba nongol dengan tangga dan dia bilang, yes gue bakalan pakai lu di dunia entertainment. Dan saya udah cerita sama Bro Kristo soal ini. Jadi kadang kita kayak Musa gitu loh. Ketika kita tahu visinya Tuhan, kita malah pakai kekuatan kita sendiri, ambisi kita sendiri, kesombongan kita sendiri. Akhirnya kita jatuh, malah gak ke visinya Tuhan, tapi malah maunya kita jadinya. Tapi pada saat itu Tuhan tetap pengen saya untuk bisa ada di dunia panggung. Tapi saya belajar kenal dia, dia proses saya lewat jualan panci di SPG. Gak ada nyambung-nyambungnya sama nyanyi saudara. Jualan panci di Oxon. Mungkin saudara ada yang pernah beli panci sama saya. Kalau saudara pernah ke Jakarta Fair, ya ini saya saudara. Ya mungkin dulu lebih kurus, kalau sekarang udah agak lebih gemuk karena bahagia. Haleluya. Oke, jadi saya diproses jualan panci di SPG, lalu saya masuk ke wedding organizer, dijanjiin kamu akan jadi MC, jadi penyanyi. Oh saya pikir mungkin Tuhan akan mau buka jalan lewat wedding organizer. Pas masuk, udah sign kontrak, gak taunya di belakang komputer bikin rundown, jadi asisten MC, bawain MC makanan, bawain MC minuman. Bukan jadi MC, jadi asistennya. Jadi teleponin pemusik, datang duluan yang gulungin kabel gitu kan, nih apa sih Tuhan gitu kan. Ya, tapi saya belajar taat, saya belajar nikmati prosesnya Tuhan, dan saya sambil belajar siapa dia sebenarnya. Tiba-tiba Tuhan pertemuin sama satu orang dan dia bilang, yes suara lu gak cocok nyanyi di wedding, lu cocok ikut ajang pencarian bakat. Tapi kadang gitu saudara, ketika kita udah gak menginginkan sesuatu itu, Tuhan malah sediain buat kita. Jadi saya pikir, Tuhan saya mau di dunia rohani aja deh. Tapi Tuhan bilang, enggak lu harus jadi terang di sana. Karena di sana banyak anak-anak yang lack of identity, yang mereka gak tahu siapa mereka sebenarnya di mata gue gitu loh. Dan akhirnya Tuhan percayakan saya untuk masuk Just Duet. Jadi kalau saya gak ikut ke wedding organizer, kalau saya gak masuk auction, saya kayaknya gak akan masuk ke wedding organizer. Kalau saya gak ke wedding organizer, kayaknya saya gak akan ada di Just Duet gitu loh. Jadi begitulah cerita insiden-insiden yang terjadi. Iya, yeah, sampai terjadi saat ini dan saya ada di depan saudara. Semuanya karena Tuhan saudara, bukan karena kekuatan saya. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Mujizat terbesarnya di dalam hidup saya menurut saya bukan ketika saya bisa berdiri di atas panggung dan dapat uang yang begitu besar dan dapat sebuah piagam bahwa saya juara satu. Tapi menurut saya mujizat yang terbesar adalah ketika Tuhan memutar balikan hati saya balik lagi ke dia. Dan itu adalah hal yang paling saya kagumi sampai sekarang.
Sorry, emosional saudara. God is too good, man. Ya, jadi saya mau nyanyi satu pujian buat Tuhan. Mungkin bukan lagu rohani saudara, tapi kalau kita percaya Tuhan adalah kasih, berarti lagu romantis itu adalah tentang Tuhan juga, amin. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, I feel no shame. I tell the world, oh, because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, I feel no shame. And I tell the world, oh, because of you, my life has changed. And thank you for the love and the joy you bring. And because of you, I feel no shame. I tell the world, oh, because of you. Saudara, gimana saya mau ngomongnya? Kalau kita sadar, kita lihat flashback lagi hidup kita, gak ada yang bisa kita banggain saudara. Karena segala sesuatunya akan berlalu, tapi cuma Tuhan yang akan tetap selalu. Dan Tuhan terlalu baik saudara, amin. Jadi saya kalau ketika, dari tadi saya emosional banget, saya berusaha menahan. Karena Tuhan terlalu baik, ketika saya tadi lagi jalan di mobil, saya dengar pujian rohani dan saya berasa, God, you are too good. Sometimes yang jadi masalah orang Kristen adalah kita gak sadar betapa baiknya dia. Dan mari kita hari ini sadar saudara sama-sama kalau Tuhan baik. Amin. Amin. Kalau saudara tahu lagu ini, kita nyanyi bareng-bareng ke Tuhan. Gak apa-apa saudara ambil waktu duduk, pejamkan matamu, nyanyi ini buat dia. Because of you Lord, not because of me. Semuanya karena Tuhan. Yeah, oh, because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, and I feel no shame. I tell the world, because of you, and because of you, my life, and my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, I feel no shame. I feel no shame. I tell the world. I'll tell you.